balik lagi di channel gue. Jadi kali ini gue lagi ngevlog lagi nih, pakai kamera yang beda. Gue pakai GoPro baru upgrade. Sombong amat. Oh ya, sebelumnya jangan lupa subscribe ya channel ini. Semoga channel ini semakin berkembang. Jadi kali ini gue nggak ngebahas apa-apa ya, cuman ngebahas gue ganti action cam baru. Sombong amat. Ya nggak baru juga sih, kayak second lah. Cuman gue ganti GoPro yang ini tuh karena mudah apa sih namanya itu, pemakaiannya. Udah itu kualitasnya juga bagus. Tapi gue ini nggak tahu nih settingannya udah bagus apa belum. Gimana kabar-kabar kalian nih? Gue lagi sama dia nih di belakang gue, lagi diantar balik. Gimana ini hasilnya menurut kalian kayak gimana? Karena yang Xiaomi kan punya temen gue tuh, dan juga yang Xiaomi itu ribet ngatur manajemen audionya ya. Kan kalau GoPro ini cuman tinggal apa sih, ada mic eksternal ya. Kenapa gue pilih ini tuh GoPro Hero 4. Jadi kenapa gue pilih GoPro Hero 4 itu karena mudah, cuman langsung pakai mic eksternal, nggak ada adapter. Kalau GoPro Hero 5 sampai ke atas itu dia harus beli converter gitu. Harganya tuh 1,3, gue anjir itu mahal banget menurut gue. Jadi gue lebih mending beli GoPro Hero 4 yang black, biar gampang aja, jadi nggak ribet. Jadi langsung beli mic yang ukurannya langsung colokannya itu colokan ke GoPro-nya, nggak ada adapternya lagi. Ini ada motor kipas aja. Kita ngebut dulu nih. Ini gue nggak tahu view-nya bagus apa enggak ya, soalnya di HP gue ini nggak support aplikasi buat GoPro anjir. HP gue jadul banget bangsat berarti. Mau makan dulu nggak? Kan udah ada ayam ya. Dimarahin nggak? Jadi ini lagi ada di daerah Semplak ya. Ini Bogor nih, red zone anjir. Tapi tetap aja rame. Jakarta ya, sekarang Jakarta kan lagi zona hitam anjir PSBB-nya. Gila. Nih tempat orang goblok menurut gua. Jadi udah tahu kan ini itu kan depan jalan yang lurus ya, jadi lampu merahnya lurus. Tapi ini orang malah ngambil jalan ke sini, udah itu muter balik, udah itu kayak macetin orang yang pengen lurus anjir emang. Sa, kata kamu berisik ya knalpotnya? Berisik banget apa berisik aja? Ini adalah simpang Semplak, rame kan walaupun corona nih di Bogor mah tetap rame. Jadi gue beli ini, balik lagi ke topiknya. Jadi topiknya ini ngebahas soal GoPro-nya. Gue tuh GoPro ini GoPro Hero 4 Black second. Cuman gue belinya itu kayak paketan, kayak dari orang itu full set, dan masih mulus banget menurut gue.
Ya karena mungkin orangnya juga jarang make ya. Cuman kayak kepentingan pribadinya dikit. Semoga ini hasilnya bagus dan bisa support gue jadi ngevlog. Sebenarnya gue kayak bukan moto vlog sih, cuman iseng-iseng aja ngevlog abal-abal. Ini gue pakai helmnya juga helm cross anjir, bukan helm full face atau yang buat motor sport-sport. Ini motor gue MX anjing, tapi helmnya cross. Ini macet apa lagi nih? Aneh tuh di situ tuh suka macet-macet nggak jelas anjing. Itu helm gua kayak yang di depan tuh agak kayak apa sih namanya tuh, kayak Vendetta 2 sama lagi coraknya juga. Anjing nih angkot tuh goblok suka ngetem. Dan macet lagi. Nih. Anjing ada ayam bau. Bogor teh banyak banget nih lalu lalang ayam kayak gini. Sebenarnya ayamnya juga kasihan anjir. Kayak kejepet gitu. Iya bau ayam anjir. Apalagi kalau hujan ini ayamnya gila baunya. Kayak gini nih bikin macet orang nih. Sebenarnya kalau yang kayak gini nih gue masih toleransi lah, bikin satu jalur. Kadang motor tuh suka goblok bikin dua jalur anjing, bikin macet. Oh, jalannya bumpy. Ini yang di belakang diem aja kayaknya panik, gue bawa ngebut. Ini kita udah memasuki wilayah Atang Sanjaya. Ini gue nggak tahu nih. Ini gue dapat memorinya ya. Memori dari gue beli itu cuma 32 giga. Udah itu bukan yang ultra, bukan yang ekstrim lagi. Yang ultra. Jadi ngerinya kalau panas tuh dia malah nggak kebaca anjir. Jadi lemot. Gue stop dulu ya, recordnya nanti lanjut di yang kalau udah mau nyampe kita lanjut recordnya. 1000 years later. Yoi, sekarang bentar lagi udah mau nyampe, jadi kita lanjut ngevlognya. Tuh gila ya, awannya mantep, awannya bagus ya, San? Ya. Coba bawa kamera ya, foto-foto dulu sama Uci. Oh iya, gue pengen ngebahas lagi nih. Gue nggak tahu bagus apa enggak ini GoPro Hero 4 ini nih yang black. Karena di sini nggak ada stabilizernya ya. Jadi harus jadi stabilizer tuh kepala gue. I was surprised it actually did work. Nanti mungkin nanti gue bakal bandingin hasilnya sama yang video gue pakai Y4K ya. Xiaomi 4K, videonya bagus mana? Tapi kalau di internet itu bagusan Y4K, soalnya ada stabilizer ya. Cuman Y4K itu nggak ada audio eksternalnya. Ini udah di daerah Ranca Bungur. Rancasari. Wanjai.
Asli anjing bawa ketek Elsa. Bawa ketek tadi. Ada itu yang di losbak bawa ketek anjing. Apa ini bawa ketek? Ini kita ke daerah Rancasari ya. Jadi daerah sini tuh masih kosong. Rumah-rumah juga dikit aja. Cuman di jalan utama aja ini banyak rumah. Tapi kalau ke belakang sana masih dikit. Nih kita belok sini nih. Weh, lagi zamannya layangan. Layangan Bombay. Nih, ini tuh di daerahnya enak banget nih. Kalau kalian punya rumah di sini sebenarnya enak, cuman jauh dari kota. Tuh. Masih kosong anjir, masih kayak hamparan luas. Tuh, gila hamparan luas. Kiri kanan tuh. Masih kebun ubi. Ini ubi ya, Sa? Hah? Ubi ya? Tuh, ubi anjir. Keren banget tuh cahayanya. Silau golden rice. Golden rice lagi. Golden apa sih? Gua lupa namanya. Kalau di fotografi itu gila kan? Enak banget nih cuacanya kalau ke puncak. Wow. Oh ya, ini tuh ada super wide-nya ya GoPro Hero 4 tuh enak. Jadi jangkauannya luas. Wih, ada nongki-nongki. Ada nongkrong-nongkrong. Tuh, masih ada kebun singkong. Jadi gimana kalian, menurut kalian ini gambarnya bagus atau enggak, stabil apa enggak? Coba komen di bawah ini. Ini gue bentar lagi nyampe ke rumahnya si dia. Wow. Ini tuh daerah Rancasari ya, saya? Di Kabupaten Bogor, anjay. Ya udah, paling segitu aja vlog gua nyobain GoPro Hero 4 Black ya, yang nggak baru tapi masih kayak baru, like new lah. Gua pokoknya kalau nyari barang-barang tuh yang harus nggak perlu baru, yang penting mah kayak baru lah. Orangnya juga apa sih namanya, rapih makainya. Kayak gua juga kalau pakai barang rapih. Baca. Sotoy banget gue. Tuh masih ada gogok anjing. Ada gogok. Nih gue pakai kualitas yang 720 sih, gak pakai 4K atau 2K. Banyak bocil-bocil. Anjing, itu kucing makan apa? Saya itu kucing makan apa? Makan apa dia? Tulang. Nih. Ya udah, paling segitu aja ya vlog gue ada di sini. Ngebahas soal kamera action cam baru gua, yaitu GoPro Hero 4 Black yang nggak baru sih, second. Semoga kalian suka dengan vlog-vlog gua. Ini sekarang gua mungkin bakal sering ngevlog nih di motor. Ya udah, paling segitu aja ya. Jangan lupa subscribe, like dan komen video ini, dan juga share ke teman-teman kalian. Ya udah, bye.